Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallah akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan li'ibadatil mu'minin وختم به شهر الصيام للمخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. الله أكبر. Maha besarmu ya Allah. Allahu Akbar. Maha benarmu ya Allah. Allahu Akbar. Maha agungmu ya Allah. Seiring dengan terbenamnya matahari akhir Ramadan di kaki langit sebelah barat, malam satu Sawal pun datang menyelimuti bumi. Lantunan kalimat takbir dan tahmid berkumandang di segenap penjuru tanah air. Segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bangkit menyuarakan kalimat keramat dan sakti, menyuarakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bercucuran air mata rasa gembira dan haru. Tidak kita sadari kerana manisnya perjuangan kita satu bulan. Allahu Akbar. Hanya Engkaulah yang maha besar ya Allah. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Hanya Engkaulah yang maha besar ya Allah. Ramadan telah meninggalkan kita hadirin.
Dulu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampaikanlah usiaku ke bulan Ramadan ya Allah, niscaya akan aku perbaiki amal solehku kepadamu ya Allah. Hari ini bulan mulia itu telah berlalu. Hari ini tamu yang agung itu telah meninggalkan kita hadirin. Kita berjanji dulu kepada Allah, sehatkan hamba di bulan mulia itu ya Allah, kuatkan hamba beramal soleh. Tapi apa yang terjadi? Kita tetap berleha-leha, kita tetap bermain-main. Kalaulah sempat kita meninggal setelah lebaran ini hadirin yang dimuliakan Allah, berarti Ramadan inilah Ramadan terakhir kita yang kita nikmati untuk selama-lamanya. Adakah Ramadan yang Allah janjikan jutaan keberkahan, kita renggut keberkahan itu? Adakah Ramadan ketika Allah janjikan ampunan? Adakah Ramadan ketika Allah janjikan amal dilipat gandakan? Kita rebut keberkahan, kita tingkatkan amal soleh, kita perbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah di bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh memperbanyak amal soleh kepada Allah? Ramadanlah kesempatan kita satu-satunya untuk beramal soleh. Ramadanlah kesempatan terbaik kita untuk beramal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ada hadis yang mengatakan hadirin yang dimuliakan Allah, kita seperti bayi yang baru dilahirkan di pagi yang mulia ini. Kita seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu, tak membawa noda dan dosa. Tapi ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak semua kita yang berhari raya di pagi yang mulia ini, tidak semua kita yang layak berhari raya. Karena orang yang betul-betul berhari raya, orang-orang yang betul menikmati kemenangan di pagi yang mulia ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Orang yang betul-betul berhari raya adalah orang yang memperbanyak sujud kepada Allah. Mereka ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersimpuh memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tegahkah kita hadirin yang dimuliakan Allah? Sampai hatikah kita? Tidak malukah kita di hadapan Allah? Di pagi yang mulia ini kita memakai pakaian yang baru, memakai harum-haruman, sementara kita tidak kenal dengan puasa, kita tidak kenal dengan solat tarawih, kita tidak kenal dengan bacaan Al-Quran. Memang bisa kita menutup aib di depan manusia, kita bisa berselubung di hadapan manusia hari ini, tetapi kita tidak akan bisa luput dari pandangan Allah, kita tidak akan bisa lari dari pengawasan Allah. Hadirin mahsyara muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan? Apakah kita akan bertemu dengannya di tahun yang akan datang? InsyaAllah Ramadan itu akan kembali hadirin, InsyaAllah dia akan kembali di tahun yang akan datang. Yang jadi pertanyaan adalah, kita ataukah akan berjumpa dengan dia? Apakah kita akan hidup di tahun yang akan datang? Pertanyaan itulah yang harus kita lemparkan kepada diri kita. Karena mati kapanpun dimanapun, dia akan datang. Dia akan datang menemui kita. Makanya, kalaulah hari ini Allah takdirkan kita menikmati Ramadan yang kemarin untuk terakhir kali, penyesalan itu pasti akan datang kepada kita hadirin yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, hanya engkaulah yang maha besar ya Allah. Allahu Akbar, hanya engkaulah yang maha besar. Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar kecuali engkau yang maha besar ya Allah. Mahsyaral muslimin,
jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang mulia ini, sejenak mari kita layangkan pandangan kita kepada orang yang sangat kita cintai semasa hidup di dunia. Mungkin barangkali hari ini wajahnya tak nampak oleh kita. Mungkin barangkali hari ini senyumnya hanya ada di pelipis mata kita. Hari ini mereka tak lagi bersama kita, hadirin. Dulu balik dari solat Id ini kita cium tangannya. Dulu balik dari solat Id ini kita peluk tubuhnya yang rapuh. Kita peluk tubuhnya yang sudah tua. Namun hari ini orang yang paling berjasa dalam hidup itu sudah pergi ke hadapan Allah. Dia pindah ke alam barzah. Hari ini kita tak lagi melihat sosok ibunda dan ayahanda kita. Ada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kita teringat dengan mereka hari ini. Mereka kembali akan melihat pemandangan. Mereka kembali akan dilihatkan surga. Mereka kembali akan dilihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin satu bulan mereka istirahat. Hari ini mereka akan kembali melihat kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Tegakkah kita hari ini duduk diam? Tegakkah kita hari ini tidak mengirimkan sepucuk doa kepada mereka? Sampai hatikah kita, hadirin yang dimuliakan Allah? Mereka meninggalkan harta, namun harta itu tidak kita kirimkan kepada mereka. Mereka layaknya seperti di tengah gelombang, seperti di tengah laut yang sedang menghadapi gelombang badai yang sangat dahsyat. Mereka tak bisa meminta tolong, hadirin. Mereka tak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya menunggu kiriman dan kiriman doa dari kita. Mereka hanya menunggu rupiah dari kita. Mereka hanya menunggu sedekah dari kita, hadirin. Kalau sempatlah hari ini kita tidak berkirim doa kepada mereka, hari ini kita tidak berkirim sedekah kepada mereka, mereka akan kembali ke kuburnya dengan perasaan sedih. Mereka akan kembali ke tempat peristirahatannya dengan perasaan pilu. Asadun nas ba'da mautihi, asadun nas nadaban ba'da mautihi. Penyesalan itu mereka rasakan ketika mereka telah menjadi mayat. Mangkana lahu auladun, mereka memiliki anak. Lam yusalli ala janazatihi, tapi anak-anak mereka tidak mendoakan mereka. Mangkana lahu malun, mereka tinggalkan harta semasa hidup, tapi harta itu tidak diinfak sedekahkan oleh anaknya, tidak mereka kirimkan sedekah kepada mereka. Wa mangkana lahu si'atun, semasa hidup mereka punya waktu yang luang, yang lapang, tapi mereka tak sempat untuk membuat hal-hal yang sunat. Apa sebab? Karena mereka terlalu sayang dengan kita, hadirin. Mereka terlalu cinta dengan anaknya. Mereka tidak sempat ke masjid karena harus mencari nafkah untuk kita. Mereka tak sempat hadir solat berjamaah karena harus mencari biaya hidup untuk kita. Mulai dari kita kecil mereka berjuang, bersusah payah demi kita, hadirin. Sampai kita bekerja, menikah, berumah tangga, mereka rela berjualan demi kita anaknya. Hari ini mereka tak lagi nampak. Hari ini mereka hanya tinggal senyuman dan kenangan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini, mahasiswa muslimin. Apa yang kita tunggu? Apalagi yang ingin kita lakukan? Kirimkan doa untuk mereka, kirimkan sedekah untuk mereka. Walaupun seisi dunia ini kita persembahkan untuk mereka, walaupun seisi dunia ini kita balas untuk membalas jasa mereka, niscaya dunia dan seisinya yang kita persembahkan untuk orang tua kita tidak akan bisa menebus satu tetes air mata yang keluar karena mendoakan kita.
dunia dan isinya kita berikan kepada mereka, tidak akan bisa menebus satu hentakan nafas ketika melahirkan kita ke dunia ini. Kita sujud kepada mereka, kita bersimpuh di hadapan mereka. Orang tua kita yang masih hidup, jangan sia-siakan mereka, hadirin. Bersimpuhlah di hadapan mereka, mintalah berkah hidup kepada mereka. Surga itu ada pada mereka. Sibuk mencari surga sampai ke Makkah, sibuk mencari surga setiap hari pergi ke masjid, tapi kita tidak sadar surga itu ada pada orang tua kita. Banyak orang hari ini, dia sanggup solat berjamaah, dia sanggup mengeluarkan infak sedekahnya, dia sanggup membaca Quran satu juz satu hari, dia sanggup membuat istrinya menutup aurat bahkan bercadar, dia sanggup untuk membuat kegiatan-kegiatan agama, tapi hubungannya dengan orang tua tidak baik. Dia sudah lama tidak bertegur sapa dengan ayah dan ibunya. Dia sudah lama tidak menelpon, tidak menanyai kabar bapa dan ibunya. Walaupun amal ibadahnya segudang, walaupun ibadahnya setinggi bukit, ketika orang tuanya tidak dia bahagiakan, ketika orang tuanya tidak dia perbaiki hubungan, maka amal ibadahnya tertolak. Amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu'dan liman adraka abawahi. Celakalah amal ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah, solat tarawihnya tidak diterima oleh Allah, baca Qurannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, infak sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah. Ketika dia hidup, dia berjumpa dengan orang tuanya, dia berjumpa dengan ayah dan ibunya, atau salah satu di antara mereka sudah meninggal. Hari ini yang tinggal orang tuanya ibunya, hari ini yang masih hidup bapaknya. Ketika dia tidak berbuat baik menyebabkan dia masuk surga karena orang tuanya, seluruh amal ibadahnya tertolak. Tak ada gunanya amal ibadah kita sebukit, segunung. Tapi orang yang paling berjasa dalam hidup, tak pandai kita berbuat kasih, tak pandai kita mencintai mereka, tak pandai kita berbuat baik kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemenangan kita hari ini tidak pantas dilambangkan dengan pakaian indah, tidak pantas kita berharum-haruman hari ini. Apakah kemenangan hari ini ditandai dengan makanan yang lezat, minuman yang segar? Kita layangkan pandangan kita jauh, kita lihat di sebelah kita, di sudut rumah kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Hari ini anak-anak yatim, masyarakat muslimin, mereka hadir, mereka rayakan hari raya ini bukan dengan pakaian baru, mereka rayakan hari raya ini bukan dengan makanan yang enak. Anak-anak yatim kita hari ini berhari raya bukan dengan sepatu yang baru. Hari ini kita melihat anak-anak kita yang masih punya ayah dan ibu, mereka melompat riang gembira kian kemari. Mereka pamerkan baju baru pembelian ayah, mereka pamerkan sepatu baru yang dibeli oleh ibunya, mereka pamerkan makanan enak, mereka pamerkan minuman. Sementara anak yatim yang ada di dekat kita, kemana mereka harus mengadu? Tadi pagi mereka memanggil, panggilan itu tidak akan pernah terjawab. Panggilan yang hanya disambut dengan tadah dan yang tertadu, hadirin. Mereka adalah anak kita bersama. Ketika di pagi hari raya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berjalan menyeru umat Islam untuk melaksanakan salat Id, dia berjumpa dengan seorang anak perempuan yang sedang menangis di bawah pokok kayu. Kenapa engkau menangis wahai anakku? Apakah bapakmu sudah tidak ada? Anak itu menjawab, bapakku tidak ada ya Tuhan. Apakah tidak ada baju baru pemberian ibumu? Tidak ada ya Tuhan. Maka melihat anak itu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menangis dan memeluknya, dibawanya pulang. Kemudian dia perintahkan Sayyidatuna Aisyah, mandikan dia wahai Aisyah, pakaikan pakaian terbaik untuknya, kasih dia uang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan kepada kita umatnya hari ini, anak yatim adalah anak kita bersama. Jangan biarkan mereka terlonta-lonta di lautan air mata. Jangan biarkan mereka menangis terapung-apung dalam kesedihan hadirin. Kita adalah orang tuanya. Jangan biarkan mereka sedih. Tidak ada yang lebih dahsyat cobaan yang akan turun ke dunia ini ketika umat Islam tidak menyantuni anak yatim, tidak memperdulikan anak yatim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama ini? Yang mendustakan agama ini adalah fadzalikalladzi yad'ul yatim, mereka yang tidak memperdulikan anak yatim. Uang yang kita berikan kepada mereka, santunan yang kita berikan kepada anak yatim, sejatinya adalah untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah. Uang yang kita berikan bukan menyenangkan hati mereka. Kalau sempatlah uang itu dibandingkan, mereka pilih mana yang mereka pilih antara uang yang berjuta-juta daripada orang tuanya yang sudah meninggal, Allah hidupkan kembali, maka mereka pasti akan memilih orang tua yang sudah meninggal dihidupkan kembali. Tak ada nilainya uang yang kita berikan kepada mereka. Uang yang kita berikan tak akan dapat menghapus kesedihan, tak akan dapat mengisi, menutup kesedihan yang menimpa mereka hari ini hadirin. Mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Hidupkan mereka dengan kehidupan bahagia. Berikan mereka pelayanan terbaik dalam hidup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang memelihara anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini nanti di dalam surga. Nabi keluarkan dua jari jemarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Seperti apa dekatnya jari telunjuk dan jari tengah, seperti itulah kita nanti dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita rasakan kemenangan hari ini. Pantaskah kita hari ini merasakan kemenangan sekiranya kita masih berpikir untuk menolong orang tua kita yang telah meninggal dunia? Kita masih berpikir menyantuni dan memberikan kebahagiaan kepada anak yatim kita. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya mari kita tapak kehidupan kita ke depan. Mari kita robah pola kehidupan kita hari ini. Kita yang dulu materialistis, mari kita berubah menjadi orang yang selalu berinfak bersedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada gunanya kebahagiaan kita di dunia dengan harta yang banyak sementara kita tidak beribadah kepada Allah. Harta yang banyak tidak akan dapat menolong kita dari azab Allah. Rumah yang mewah hari ini, rumah bertingkat ber-AC, tak akan bisa kita bawa ke alam kubur. Hari ini jabatan yang tinggi, pangkat kita yang tinggi, tak akan mampu menyelamatkan kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Berapalah mewahnya kita di dunia, paling sebatas umur. Tapi kalau sempat kita mewah bahagia di akhirat, kita akan bahagia untuk selama-lamanya. Berapalah miskinnya kita di dunia, paling kita miskin sebatas umur. Tapi kalau sempat kita nanti miskin sengsara di akhirat, kita akan miskin sengsara untuk waktu yang sangat lama. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, tamu itu pasti akan datang kepada kita. Bendera putih itu pasti akan hadir ke rumah kita. Hari ini kita tidak sadar. Hari ini kita masih bermain-main. Kita memikirkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi. Kita akan memikirkan rencana satu minggu, dua minggu, satu bulan yang akan datang. Tapi kita tidak memikirkan
bahwa ada yang pasti akan terjadi. Ada tamu yang pasti akan datang. Diundang tidak diundang, dia pasti datang. Kematian itu akan datang menemui kita. Dia akan datang. Kematian itu datangnya tak diketahui. Di mana, sedang mengapa, dan kita dengan cara apa dia akan datang, Allah akan rahasiakan. Orang yang meninggal dunia, dia tidak sadar dia telah meninggal dunia. Dia melihat badannya dikelilingi oleh saudara-saudaranya. Apa katanya? Aku sedang bermimpi. Ketika dia melihat tubuhnya dibawa ke belakang untuk dimandikan, dia mengatakan, aku sedang bermimpi. Ketika tubuhnya dikafani, dia masih mengatakan, aku sedang bermimpi. Ketika tubuhnya dibawa ke masjid untuk disolatkan, dia masih mengatakan, aku sedang bermimpi. Ketika tubuhnya dimasukkan ke liang lahat, dan waktu itu keluarga orang-orang sedang menimbunnya dengan tanah, dia masih berkata, aku sedang bermimpi. Langkah kaki terakhir di kuburan itu meninggalkan dia, baru arwah itu Allah masukkan lagi. Dia sadar. Fa iza matu intabahu, ketika dia bangun, dia baru terasa dia bahwa dia sudah mati. Dia panggil ibunya, wahai ibuku. Dia panggil ayahnya, wahai ayah. Dia panggil istrinya, dia panggil suaminya, dia panggil anaknya, cucunya, saudara-saudaranya. Terakhir dia panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah hamba, ya Allah. Ketika tangannya dia gerakkan, dia merasakan tanah. Ketika kakinya dia gerakkan, dia merasakan tanah. Ketika sikutnya dia gerakkan, dia merasakan papan. Ketika hidungnya dia kedepankan, dia merasakan tanah. Baru penyesalan muncul. Rasa meraung, menangis, merintis itu lahir, muncul. Dan di dunia ini tak ada yang bisa mendengarkan. Kalau sempat tangisan orang meninggal itu Allah perdengarkan kepada kita, maka manusia yang hidup di dunia ini akan pingsan. Yang mendengarkan tangisan itu hanyalah binatang. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bertakwa kepada Allah. Mari kita berubah. Mari kita rajin salat berjamaah. Mari kita rajin salat sunat. Mari kita rajin baca Quran. Mari kita rajin berinfak dan bersedekah. Tak guna punya harta yang banyak, tapi harta tak dapat menolong kita di hadapan Allah. Percuma kita hidup sehat, tetapi badan yang sehat tak pernah kita pakai salat berjamaah. Makanya di hari yang mulia ini, khatib ingin sampaikan kepada kita bersama, sebelum masa itu tiba, sebelum jadwal kematian itu datang, sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, bertaubatlah kepada Allah. Berubahlah demi kebaikan. Karena pilihan hidup itu nanti hanya ada dua. Kalau kita tidak masuk surga, maka kita pasti masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun kemarin, dan kita masih tetap berharap dan berdoa. Semoga Allah berikan kita kesempatan hidup berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Semoga infak sedekah yang kita keluarkan, mudah-mudahan Allah sampaikan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga menjadi penyejuk di alam kubur mereka. Doa kita kirimkan, sedekah kita kirimkan, kita cinta dengan mereka, kita ingin berjumpa dengan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين, إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم, ampunilah kami ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan kesilapan kami ya Allah, ampunilah dosa yang kami perbuat lewat kaki kami ya Allah, ampunilah dosa yang diperbuat oleh tangan kami ya Allah, ampunilah dosa yang dibuat oleh mata kami ya Allah, ampunilah dosa yang dibuat oleh telinga kami, ampunilah dosa kami yang terlintas di pikiran kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang terbesik di hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada hari yang mulia ini kami tengadahkan tangan kami yang hina yang penuh dengan noda dan dosa ini ya Allah. Kami inginkan Engkau memandang kami penuh cinta. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandang rahmat-Mu ya Rahman. Kami adalah hamba-hambamu yang terlalu banyak dosa ya Allah. Tak sanggup kami menghitung dosa yang pernah kami lakukan di masa lalu ya Rab. Kami yang pernah melakukan perbuatan judi ya Allah. Kami yang pernah melakukan perbuatan zina ya Rab. Kami yang pernah melakukan perbuatan minum khamar. Rasanya hina diri ini mengadakan tangan ya Allah. Kami yang penuh dengan dosa, kami yang belum mampu salat berjamaah ya Allah, kami yang belum mampu menutup aurat, kami yang belum mampu mengajarkan anak-anak kami untuk taat ya Allah. Ampunilah kami ya Rab. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah.
Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau, ya Allah. Ampunilah, ya Allah, pada hari yang mulia ini. Ampunilah sosok perempuan yang kami tinggal di rahimnya 9 bulan 10 hari, ya Allah. Pada hari yang mulia ini kami mohonkan ampunan untuk perempuan yang telah melahirkan kami ke dunia ini, ya Rab. Pada hari yang mulia ini kami mohonkan ampunan untuk perempuan yang rela tidak tidur demi menidurkan kami, ya Allah. Perempuan yang rela tidak makan asal kami kenyang, ya Allah. Bahkan hari ini kami tidak sadar usia kami yang semakin hari semakin dewasa. Kami melihat dia semakin tua. Kami melihat sosok itu semakin rapuh, ya Allah. Dialah ibu kandung kami, ya Allah. Dialah ibu kandung kami, ya Allah. Ampunkan dosanya yang telah membuka aurat demi mencari makan untuk kami, ya Allah. Ampunkan dosanya, ya Allah, karena lalai beribadah kepadamu, karena kami kencing di kainnya, ya Allah. Hari ini kami mohonkan ampunan, ya Allah, untuk seorang laki-laki yang berjuang demi kami, ya Allah. Seorang laki-laki yang pergi pagi pulang sore, bahkan dia pergi berhari-hari bukan untuknya, ya Allah. Dia pergi bukan untuknya, ya Allah. Dia pergi untuk kami anaknya. Dia bekerja demi kami, ya Allah. Dia adalah ayah kandung kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka, ya Allah. Ayah kami bukan tamat pondok pesantren, ya Allah. Ayah kami jarang pergi wirid pengajian. Dia tidak paham agama, ya Allah. Dia tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, ya Allah. Dia bekerja demi supaya kami hidup, ya Allah. Supaya kami dapat makan, ya Allah. Dia bekerja untuk menyekolahkan kami, ya Allah. Dia bekerja agar kami kuliah, ya Allah. Dia bekerja agar kami selamat, ya Allah. Kami melihat punggungnya sudah hitam. Kami melihat kerut di kendiknya, ya Allah. Kami melihat tubuhnya yang tak lagi kekar, tak berdaya. Kami mohonkan, ya Allah, sekiranya orang tua kami telah Engkau panggil ke haribaan-Mu, ya Allah. Kami mohon basuhlah mereka dengan rahmat dan curahan kasih sayang-Mu, ya Allah. Basuhlah mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikan kuburan mereka salah satu dari taman surga-Mu, ya Allah. Jadikan kuburan mereka salah satu dari taman surga-Mu. Pertemukan kami dengan mereka nanti dalam surga, ya Allah. Kami rindu dengan orang tua kami, ya Allah. Kami rindu dengan orang tua kami. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, jumpakan kami dalam surga, ya Allah. Kami belum dapat membalas jasa-jasa mereka, ya Allah. Dulu di waktu kami kecil, ya Allah, mereka bekerja untuk kami, ya Allah. Mereka bekerja agar kami sekolah, ya Allah. Mereka bekerja agar kami kuliah, agar kami selamat bekerja, ya Allah. Hari ini kami sudah punya uang. Hari ini kami sudah bekerja, ya Allah. Tapi mereka tidak bisa menikmati hasil kami, Allah. Kirimkan permohonan maaf dan ampun kami kepada mereka, ya Allah. Kami belum bisa membalas budi baik mereka, ya Allah.
Mereka bersusah payah untuk berjuang demi kami, ya Allah. Mereka berjualan agar kami sekolah, ya Allah. Tapi hari ini kami hitung-hitungan. Kami hitung-hitungan menjenguk mereka, ya Allah. Kami hitung-hitungan berkirim uang kepada mereka, ya Allah. Kami hitung-hitungan, ya Allah, untuk melihatnya. Kirimkan permohonan maaf, ampun kami kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, kami hanya punya satu ibu kandung, ya Allah. Kami hanya punya satu ayah kandung, ya Allah. Harta bisa kami cari, ya Allah. Bahkan jabatan bisa kami raih, ya Allah. Tapi bersama dengan mereka cuma sekali di kehidupan dunia ini, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk membalas budi baik mereka, ya Allah. Mereka yang hari ini masih hidup, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk membahagiakan mereka, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk menyenangkan mereka di hari tuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya Engkau takdirkan kami, ya Allah, untuk kehilangan orang tua kami, kami mohon, ya Allah, bersamakan kami dengan mereka, ya Allah. Bersamakan kami dengan mereka, ya Allah, supaya mereka bisa kami lihat, kami lepaskan dengan hati yang suci, yang bersih, ya Allah. Kami terlalu egois, ya Allah. Kami terlalu egois, ya Allah. Terkadang dengan keilmuan, karena sekolah kami yang tinggi, karena harta kami yang banyak, kami terkadang lebih pintar, merasa lebih cerdas daripada orang tua kami, ya Allah. Kami telah membuat hati mereka tersinggung. Kami telah membuat hati mereka menangis, ya Allah. Mohonkan ampun, ya Allah. Titipkanlah permohonan maaf dan ampun kami untuk mereka, ya Allah. Teguhkan hati kami, ya Allah. Ringankan lidah kami untuk mendoakan mereka, ya Allah. Ringankan tangan kami untuk bersedekah untuk mereka, ya Allah. Ringankan kaki kami untuk menjenguk mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebelum kami turunkan tangan kami yang hina ini, terimalah doa-doa kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami. Hilangkan sifat sombong, hasad, takabur dalam diri kami. Mudah-mudahan setelah lebaran ini, bersihkan hati kami dengan sifat tawajuh dan tawaduk kepadamu, ya Allah. Jangan sampai keangkuhan kami membuat kami hina. Jangan sampai kesombongan ini membuat kami sengsara nanti di akhirat, ya Allah. Beberapa tahun ini, kami Engkau uji, ya Allah. Kami tidak dapat menunaikan kewajiban kami di tengah-tengah pandemi, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kami telah berusaha dengan akal kami. Kami telah berusaha dengan pikiran kami, ya Allah. Kami andalkan otak kami, tapi kami tidak mampu, ya Allah. Kami tidak mampu, ya Allah. Kami tidak mampu, ya Allah. Kami hanya memohon kepada-Mu, ya Allah. Jauhkanlah, ya Allah, angkatlah musibah dan bencana ini. Sabarkan kami, ya Allah. Sabarkan kami menghadapi ini semua, kerana kami yakin dan percaya bahwa pasti ada hikmah di balik semua ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segenap saudara-saudara kami umat Islam yang ada di segenap penjuru dunia hari ini, ya Allah. Yang ada di Palestin, yang ada di Burma, Myanmar, yang ada di China, di India, yang ada di negeri dimanapun mereka berada, ya Allah. Terlebih di negeri kami Indonesia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga Ramadan meninggalkan kenangan manis kepada kami, ya Allah. Ramadan tinggalkan semangat kami salat berjamaah. Ramadan wariskan semangat berinfak.
Ramadan tinggalkan semangat kami qiyamul lail, salat sunat. Ramadan tinggalkan semangat kami menjaga hubungan silaturahmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kami yakin kami akan mati, ya Allah. Kami yakin dunia ini pasti kami tinggalkan, ya Allah. Ketuklah pintu hati kami, ya Allah. Sadarkanlah kami. Mudah-mudahan semakin hari kami semakin taat, ya Allah. Semakin hari kami semakin rajin beramal ibadah, ya Allah. Jangan sampai ajal kami tiba sementara kami dalam keadaan berkubang bergelimang dosa, ya Allah. Mudah-mudahan dunia ini kami tinggalkan dengan husnul khatimah, ya Allah. Sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan yang akan datang, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, ibadallah. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullah akbar.